Sebagai profesional muda, tentunya kita punya sesuatu dalam kehidupan kita seperti pekerjaan, ambisi, dan tujuan hidup. Sebagai seorang yang beriman kepada Tuhan Yesus, Ia pun memberikan sebuah prinsip kehidupan dalam kita menjalankan pekerjaan kita. Di buku Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dari ayat ini kita tahu bahwa Tuhan menginginkan agar orang-orang yang beriman kepada Yesus untuk mematuhi setiap perintah yang diberikan dalam setiap aspek kehidupan kita, tidak terkecuali dalam pekerjaan kita. Perintah seperti apa yang harus kita turuti? Tentunya yang tidak melanggar hukum Tuhan. Jadi, bagaimana kalau hari ini kita diminta berbohong, korupsi, dan bahkan mengikuti office politik? Pertanyaannya adalah, apakah hal tersebut sesuai dengan keinginan Tuhan? Tentu tidak. Jadi marilah kita menjadi setiap pekerja dan profesional muda untuk kemuliaan Tuhan.